Parida, perempuan 44 tahun, warga Aleca Limpo, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Itu setelah korban ditemukan di dalam perut seekor ular piton di Dusun Tiga Praja, Desa Kalempang, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada Jumat pagi 9 Juni 2024. Sebelumnya, korban dikabarkan hilang saat pergi menjual hasil kebunnya seperti cabai dan kakao di Dusun Praja, Kabupaten Sidrap pada Kamis pagi. Selama ini, Parida bersama suaminya berkebun cabai, kakao, dan buah-buahan di Desa Lepangeng, Sidrap. Karena tak kunjung pulang selama sehari, suami korban lalu mencari keberadaan istrinya. Saat pencarian, suami korban bersama warga menemukan barang bawaan korban di tengah perjalanan. Tak jauh dari lokasi, ditemukan juga seekor ular piton sepanjang 5 meter dengan kondisi perut membesar. Curiga istrinya telah ditelan ular, suami korban lantas memanggil warga dan langsung membedah perut ular. Benar saja, ia akhirnya menemukan jasad istrinya di dalam perut ular piton. Usai dievakuasi dari dalam perut ular, korban kemudian dibawa ke rumah kerabatnya di Kabupaten Sidrap untuk selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Ya, sekitar jam 8, seorang perempuan bernama Parida yang berkebun di Dusun Tiga Praja, tepatnya Batu Sumereng, jauh dari perkampungan, kurang lebih ya sekitar 5 km. Nah, dari sana, karena dia bersama dengan suaminya di sana, dia tinggalkan suaminya sendiri di sana karena dia hendak untuk menjual hasil kebunnya. Ada cabai, kemudian kakao. Malamnya, karena tidak ada istrinya ini tidak balik ke kebun. Nah, pagi baru dia telepon ya, karena mungkin jaringan apa ya. Jadi pagi dia telepon ke saudaranya di Pangkajene, saudaranya ini yang korban. Di Pangkajene. Di Pangkajene bilang enggak ada di sini. Saudaranya di Pangkajene ini telepon ke Paraja. Di sana juga dia bilang tidak ada. Ah, sehingga ini tadi saudaranya ini menelpon ke suaminya di Boto Sumareng itu. Ah, suaminya sudah curiga ya, jangan ini toh ya, kecurigaannya larinya ke ular itu. Ternyata karena ini sudah mau turun ke kampung, ternyata dilihat di perjalanan ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaonya, kemudian ada cabenya, dan lain ada yang bawaannya pokoknya ya. Nah, di sana karena dia lihat begitu, dia sudah curiga, oh ini dimakan anu, ini ditelan ular ya. Sehingga dia turun ke kampung minta pertolongan. Semua laki-laki di sana, bapak-bapak, anak mudanya semua dipanggil naik mencari, membantu mencari ya. Mencari tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Ular, kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup. Cuma badannya yang kelihatan. Nah, biasanya memang ular kan kalau dia lagi makan itu enggak bisa goyang bagaimana ya. Karena mungkin kekenyangan ya. Enggak bisa gerak. Sehingga dipastikan bahwa inilah yang menelan istrinya ya. Dibedah, dibelah, dilihat ternyata memang ada di dalamnya. Tapi di saya lihat di videonya ya masih utuh. Enggak di apa namanya masih utuh ya kelihatan. Bahkan pakaiannya masih ada ya. Ya, setelah dibedah, dibelah, kemudian difoto turun ke kampung Paraja ya. Nah, karena di sana jembatan cuma jembatan gantung, di sebelahnya kan Dusun Tuncung, apa ya, Desa Tuncung, Kabupaten Indrekang. Nah, di situ dijemput dengan ambulans. Dari Sidrap, Faizal Lupi, PJR Channel melaporkan.
Oh.